Ujub itu bangga diri. Jadi jangan sampai rajin ibadah, ujubnya tambah besar. Udah bisa tahajud, lalu dalam hatinya kayaknya gak ada di kampung ini sehebat saya tahajudnya. Nah itu kena penyakit apa? Ujub, bangga diri. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikamnya, maksiatun aurasat zillan wabtikoran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaran. Satu kali kita berbuat dosa tapi diambil pembelajaran, dia bertobat kepada Allah sampai hatinya merasa hina di hadapan Allah, sampai hatinya merasa butuh dengan ampunan Allah, maka dosa seperti itu lebih baik daripada menjalankan ketaatan tapi setelah taat itu hati kita izan merasa hebat, izan merasa agung, izan merasa mulia, wastikbaron merasa besar, merasa paling soleh, merasa paling takwa, merasa paling suci. Nah, itu ketaatan yang menimbulkan penyakit hati, ujub dan takabur. Kalau kita dulu berbuat dosa, sekarang dirasakan merasa paling hina akibat dosa itu, merasa hati kita butuh dengan ampunan Allah, namanya taubatan nasuha. Itu lebih baik ditinggalkan dosanya, tidak diulang kembali, lebih baik dibandingkan kita bisa taat tapi menimbulkan hati yang merasa mulia, hati yang merasa besar alias takabur, melihat orang lain tukang dosa mencibirkannya, menghinakannya. Itu ujub karena bisa beramal soleh. Jadi tambah amal solehnya, hatinya tambah ujub, hatinya tambah merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling bersih. Itu hati yang terkena penyakit ujub.